Proses penawaran sapi jenis limusin. Masih 20-an. Limusin beranak sekitar 2-3 kalian. Juga kakinya cukup bagus-bagus. Masih ditawarkan. Penawaran pasti ini minta 18 juta. Kebun anak ilanang. Anaknya cukup agresif. Mangkring nambah. Cukup agresif. Belum laku. Masih ditawar, belum dikasih. Nilainya 18,5. Nilainya 18 juta. Nilainya jantan. Kayaknya belum jadi untuk penawarannya. Bapaknya pergi yang menawar kayaknya. Enggak jadi. Di pasar sapi peragaan ini cukup siang hari. Itu juga proses penawarannya. Minta 12 juta rupiah. Wah, 12 juta rupiah. Minta 12 juta rupiah dan itu juga sama 12 juta lebih. Tidak jadi kayaknya teman-teman. Itu prosesnya cukup alot. Memang cukup susah gampang untuk menjual sapi. Cukup susah gampang saat ini karena sapi pembeli. Begini saja anaknya jantan 18 juta saja belum laku, jam 3 pagi belum laku. 17,5 ini teman-teman. Burung bayi ulas setengah. Kebunnya dia. Ini kebunnya. Minta 17,5. 17,5 tadi 18 juta. Sekarang turun menjadi 17,5. Ini juga belum ada yang menawar sama sekali. Anaknya cukup agresif. Mulai sepi. Sudah mulai sepi. Sapi ora. Itu juga 11,5 dan belum naik lagi.